Allah, pertama-tama kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin, tanda syukur kita kepada Allah yang telah memberi kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat harta, dan juga salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikut mereka semua dengan baik sampai hari kiamat kelak. Juga kita berniat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Aku niat iktikaf di masjid ini selama aku di dalamnya karena Allah Ta'ala, atau aku niat iktikaf karena Allah Ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wal maqalatu saminah asyarah an Ibrahim, an Ibrahima an-Nakhai radhiyallahu anhu, dari Ibrahim an-Nakhai, An-Nakhai radhiyallahu an, innama halaka man halaka qablakum bi thalathi khisalin. Sesungguhnya yang hanya sanya nyata yang orang binasa celaka, orang yang celaka sebelum kamu daripada umat-umat terdahulu, inya celaka itu bi thalathi khisalin, dengan tiga hisol, tiga macam yang maulah yang membuat orang itu celaka, orang bahari, kaum umat terdahulu. Artinya kita kayak itu juga tuh, kalau melakukan yang tiga ini bisa celaka. Yang pertama, bifudulil kalam, bifudulil kalam, yang maulah orang kecelaka banyak pender, banyak muntung. Nah itu memang banyak muntung, rusak jiwa muha, banyak pender, fudulul kalam, pender yang berlebihan. Wa huwa ma la khaira fihi, omong tadi, banyak omong yang tidak ada kebaikannya di dalamnya. Fid din wad dunya, baik untuk agama ataupun untuk dunia. Ini fudulul kalam. Kalau gibah itu lain lagi. Ini pepandir yang anu aja, yang mengarut aja. Fudulul kalam, banyak terbuang, ada tamu dari luar, banyaknya pepandir. Nih, ustaz ulama dari luar nih lah datang, kita kan duduk-duduk anak empat mendengari, inya aja bepandir terus, inya aja terus bepandir. Nah itu biasanya, coba liatin bari muar orang itu, ya kalau memang bari muar, tapi kita kada boleh kita menunjukkan kemarahan kita, artinya cukup melihat bagian mata, mendengar bagian telinga, itu aja, cukup aja kita berdiam aja. Kalau memang perlu ditagur, jangan ditagur di tengah orang banyak, kayak itu aja. Cuma kayak itu, kada jua pang menunjukkan kita rangut-rangut dengan sidin orang, tahu aja bahwa itu kada bagus. Omong aja terus sidin. Raja omong. Hari-hari omong kosong. Baik agamanya kada bertambah, dunianya kada kaya itu jua. Kalau pangnya bepandir banyak itu, anu rekanan bisnisnya tambah ketujuh, tambah kada senang, di agamanya jua kada baik. Omong aja, menyambati orang kada, kalau menyambati orang itu lain kisah, itu memang dasar dosa, langsung plek, langsung berdosa. Ini fudulul kalam, omongan yang berlebih. Artinya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir,
hendaklah dia berkata yang baik, kalau kada bisa aulia smut atau berdiam aja. Ini cagaran bakalan kalau aku menjawab nih bakalan celaka aku. Kada usah diam aja. Ini pertanyaan ini akan kalau aku banyak omong nih bakalan pertanyaan ini menjebak aku sendiri. Jangan. Ujar ini ujaran Bang. Ujar guru yang penyarikan. Isuklah murid-murid. Murid-murid isuk bawa penggaris. Isuk bawa penggaris. Itu aja. Muridnya ya ai berdiam ai sudah nggih, penggaris sarah aja. Ini pulang muridnya pulang betakun. Nah, pertanyaan itu yang bisa mencelakai. Bukan ini aja, sekelasan bisa. Penggaris anu Pak ya, penggarisnya yang berapa senti? Nah, betakun padahal sudah nyaman penggaris apa aja. Ujarannya penggaris yang semeter. Nah, tengalih kalau sudah yang semeter. Terus penggarisnya yang plastik kah yang kayu? Nah, danu lagi sudah penggaris sudah. Hai. Penggaris kayu jar ngalih pulang. Penggaris kayu warnanya apa, Pak? Warnanya pulang. Nah, yang itu yang anu. Artinya fudulul kalam. Kada jua pang disuruh pamander orang anu pendiam. Kalau ulama kan wajib bepandir. Kalau kita yang kada cagaran kada didangari ujur urang jua pandiran kita, lebih baik mengamalkan ilmu yang ada, kada usah bepandir. Inya kada memakai jua orang, kada percaya jua lawan kita, baik bediaman aja. Nah, bediaman aja. Ini orang nih bertengkar berdua ya, bertengkar. Nah, baanu beramian aja, Pang. Tapi kita kemungkinan bisa tersinggung orang nih. Lah, berdiam aja kita, jangan umpat bepandir. Terselip sedikit aja orang tersinggung. Ini orang berdua main catur. Ya kalau di final menang kelompok lah, tapi kawan ini sebagai anu kita tetap ujar kelompok A ini senyum aja berdiam. Diam aja kada usah umpat bepander. So kalau kita bepander, kalau pinasik orang aja, karena bepander bisa jadi dosa. Tuh, bisa kita bawa artinya wajib nakar umpat bepander ada empat. Kalau umpat anu maulah anu sah. Orang nah, jamaah duduk-duduk aja. Hadir guru lun akun rukun udu itu ada apa? Nah, rukun ada berapa? Kan jawab. Tak tahu rukun udu benar kita menjelaskannya, penjelasannya jelas. Berdiam aja kita. Sebab ini guru kita bisa jawab. Berdiam kita. Ini kadang langsung inya menyambut itu ngarannya sambut saluangan. Ujar orang ganjar sambut saluangan apa itu sambut saluangan itu kalau orang tanah hulu behera ol saluangan tuh behera sebelum tahinya sudah dihantam saluang di bukunya itu ngarannya sambut saluangan. Belum untung orang pandir sudah sabarnya yang ditakuni guru lain yang ditakuni jangan, walaupun ikam persis bisa itu apa yang disampaikan guru lain juga penjelasannya akhirnya dua jadi guru jadi ada bapak bisa jawab cuma ada ini omong terus ya omong terus. Orang berbepan mulu aku buat dah ini pol kan mong menikah anu saja kita ketemu itu aja inya anu rumah ikam di mana menunjuk aja tuh di rumah ulun itu
kada jurang di surup dasar pendiam barang si den rumah hikam sebenarnya kan mau termi di sini aja saking karena pandinya hikam di mana pakai itu pakai muntah itu aja karena itu pun benar pulang pendiam bak banar kan amat pendiam banar coba pang bapak di rekam jar aku kada pernah mendengar suara bapak pandir seji berapa kalimat bapak pandir ayo ja kawal ma anu di manggawi kawal di higa pandir penghulu nyuruh aku gaya kalau kita salah jar gaya kalau kita salah ya sudah jar akhirnya tetap pandir aja kan apa aja akhirnya pandirnya anu pengulu ulun minta ulun batakun anu gigi pian yang ompong tinggal sebiji itu di muka sudah berapa tahun itu yang bisa mencelakakan itu adalah wafudulul to'am wahuwa ma la ya'nihi aladdin wahuwa ma la ya'nihi aladdin yaitu yang kada memberi manfaat terhadap agamanya banyak makan sehingga kada kuat inya beribadat. Ada orang kan makan tujuannya untuk menegakkan tulang sulbi supaya bisa ibadah kepada Allah. Jadi kebanyakan makan kada baik jua ya kalau sampai tak ke sini nah. Sampai ke sini. Maka ujar Nabi, tiga, sisakan untuk udara dan banyu. Udara sepertiga, banyu sepertiga, makanannya sepertiga. Jangan makan kecuali lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu kan bubuan Nabi amun kita. Pokoknya sampai bego tuh pang makannya. Apalagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan tuh kan latihan mengendalian hawa nafsu. Ya kalau tuh, wah puasa bujur puasa sini puasa bujur. Puasa sih den. Puasa cuma pas bukanya tengah besukan sahur apa sarapan kan sudah ganti sahur. Tengah hari itu kan kada makan berarti. Tengah hari jadi langsung tiga piring membalas yang tadi. Padahal latihan itu. Terus mengurangi makan ini kada kawa jua drastis. Misalnya pian biasanya 5 piring makan sekali hadap. Nah itu mengurangi jangan sepiring. Sedikit-sedikit aja sesendok kah atau segenggam kah menguranginya kada boleh drastis. Bahaya jua. Diet yang berlebihan itu kan membahayakan jua. Jadi kalau sudah terlanjur. Sebab kalau terlalu banyak makan fudulul to'am itu banyak banar makanan yang kada bermanfaat bahaya ya. Kada dimakan itu berlebihan bahaya. Jadi bulan puasa ya sesuai yang kayak kita makan biasa. Jangan membalas dendam yang itu. Ya sampai. Tapi ada berita. Orang di bulan Ramadan itu. Meninggalnya husnul khotimah. Dalam keadaan sujud menghadap Allah. Orang sama yang maghrib. Sidin sujud. Nah, dalam keadaan sujud sembah ya anu. Meninggal dalam keadaan sujud anu diperiksa karena ini meninggalnya mendadak kalau masih hidup kan dibawa ke rumah sakit diperiksa dokter dasar meninggal positif meninggal oh kada ada biasa kan di Indosiar tuh di sini di anunya woi sini meninggal Joshua meninggal melihat di Indosiar pangbuannya nah kalau yang habis buka diterap dinya biasanya mati tuh ditabrak motor ya kalau sepeda motor nah di sini pijaknya lawan di sini kah lawan hidung tahu kayak apakah caranya itu
meninggal, diperiksa dokter, penyakit apa pak dokter, jantung kah, kado aja pak dokter, kenapa sebabnya pak dokter, anu ini bagus meninggalnya pak dokter, sembahyang bagus ya dokter, ini meninggal dalam keadaan sholat, tapi penyebab meninggalnya apa, ujar dokter, waktu dia sujud berhubung tadi dia es nyur, es cendol, iwak babanam, macam-macam keluaran es nyur, rupanya inya mati lah mas, jadi waktu sujud itu makanannya tebeluak, kada kawa lagi menapas, mati lah mas. Nah itu jadi bagus saja matinya kan dalam keadaan sujud, cuma mati lah mas kebanyakan makan sampai di sini, jadi anu banyu keluaran kada kawa lagi kesadakan, mati lah mas kebanyakan makan. Tapi kita kada boleh anu orang lah, kalau ada orang banyak makan itu ujar para ulama, ada itu biasanya orang banyak makan itu karena inya ahli zikir. Ahli zikir itu memang banyak makan karena orang ahli zikir itu apa ujar orang itu, pencernaan itu, makanan itu segera tercerna habis, panas di dalamnya, lakas habis, lakas lapar, jadi nambah tenaga lagi untuk berzikir. Nah, jadi jangan dicurigai. Nah ini gancang makan jangan, itu anggap aja nya ahli zikir. Pian jo kalau disambati orang gancang makan kada nih aku ahli zikir. Karena perlu anu pemanasan makanan itu, perlu karbohidrat yang banyak makan. Jadi dua sudah. Banyak pender, banyak makan, itu yang bisa merusak. Wa fudulul manam wa huwa ma la yanfa'u fid din, yang kada bermanfaat di dalam agamanya, banyak guring aja, siang tidur malam guring, kada kawa melihat bantal atau mencium malam guring sidin, guring handak khutbah innallaha wa malaikatahu yusallu, dipalar sidin aja guring, azan dipalarnya aja guring, sampai yang dihigam menggarak anu aja sudah aja naik. Ya, pengguring orangnya. Banyak guring. Wal maqalatut tasiah asyarah, maqalah yang ke-17, an Yahya bni Mu'az Ar-Razi al-wa'iz lahu lisanun fir raja'i khususan wa kalamu fil ma'rifati kharaja ila balakha wa aqama biha muddata wa raja'a ila Naisabur wa mata biha sanata thamanin wa khamsin wa mi'atain. Nah, ini anu kayak sejarah sidin, sejarah singkat. Sidin meninggal tahun 258 Hijriah. Oh sudah 1000 tahun lebih sudah inilah. Ujar sidin, tuba liman tarokat dunya qobla antat surukahu. Tuba liman tarokat dunya qobla antat surukahu. Ayil khairul kathiru liman sarrafa amwalahu fi anwa'it birri qobla ziha biha anhu. Untung benar bagi seseorang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Jadi sebelum dunia meninggalkan kita, kita tinggalkan dunia itu untung benar. Apa maksudnya? Yaitu orang yang melakukan kebaikan yang banyak, yaitu apa? Yaitu bagi orang yang menggunakan hartanya pada berbagai macam ibadah, pada berbagai macam kebaktian, berbakti kepada Allah, berbagai macam cara, mungkin bersedekah dengan hartanya itu, membantu anak yatim, membantu keluarga, memberi tuha, memberi duit siapa aja, memberi bantu masjid, duitnya banyak. Qobla zihabiha anhu, sebelum duit itu hilang dari dia. Artinya jangan memberi supan diri seorang karena di hadapan Allah. Nyaman aja sih dapat duit,
duitnya nyaman banar. Kena 100 juta, 200 juta, 300 juta, duit halal nih. Tapi pelitnya setengah mati, kada ada manfaatnya sama sekali. Hati-hati loh. Anu, hati-hati. Dan ini kada kawa anu. Karena dari beberapa penyakit, penyakit pelit ini, satu penyakit yang paling belakangan keluar dari badan kita, dari hati kita. Pelit itu. Maka harus dilawan. Dilatih sekalipun riya dulu. Riya, bebebari riya. Nah, gasana anu. Orang kita mbari orang riya, kita kada ikhlas mbari orang riya. Karena dibiasakan setahun, dua tahun, hilang riya tadi, akhirnya ikhlas. Kalau memberi riya, orang yang kita bari itu kan kada tersinggung juga, senang lagi nya orang ngaran dibari duit. Kita riya, ada apa-apa. Sudah. Kalau ada orang, Pak, tolong umum makan di masjid. Nah, anu dibuka duitnya 20 juta, tolong umum makanlah di masjid, jangan kada. Sebab mintuha ulun ada mendengar, supaya rakyat tahu aku ini pemurah. Tapi bukan niatnya untuk mendidik, artinya memberikan contoh. Tapi niatnya khusus riya, terima aja. Ujar panik masjid, minta maaf, kami hanya menerima yang ikhlasnya aja. Woyo, ambil duit itu 20 juta, manfaatkan di masjid, selesai. Urusannya riya itu yang memberi urusannya, bukan urusan kita. Mana kita memutus harap orang, biar ya dulu. Kena bari lagi, oh ini baik jarnya diano, bari lagi 50 juta, minta umumkan lagi. Akhirnya kan inya rancak berbuat baik itu. Terpikir juga, sayangnya pang aku, riya terus. Nah, hanyar bersembunyian. Nah, ini 1M lah, jangan ada yang tahu, kecuali aku mati, ayo jakesahkan kena. Nah, akhirnya ada. Jadi, untung orang yang meninggalkan dunia, sebelum dunia meninggalkan dia, yaitu berbagi tadi, melakukan perbuatan yang baik, menggunakan hartanya pada berbagai macam ibadah ya kepada Allah ya, sebelum harta itu hilang, atau sebelum kita yang meninggalkan harta tadi. Sebelum kita meninggalkan, karena harta itu dua. Amun kada kita yang meninggalkan, harta itu yang meninggalkan. Kalau kita yang meninggalkan harta tadi karena pelit, maka rugi. Harta tadi tertinggal di dunia, kada mau dibaginya sama sekali. Akhirnya yang hidup menikmati, di kuburan inya ditanya di mana dapat, di mana menggunakan, kita bertanggung jawab. Bubuannya maka memakai, belum tentu juga dipakainya untuk di jalan Allah. Makanya dibagi-bagi. Apalagi umur sudah di atas 50, jangan terlalu pelit. Rata-rata orang umur di atas 50 tahun itu, kalau sakit-sakit sedikit, bias rata-rata banyak juga batuk. Sore mati, batuk, sigar-sigar, besukan, sorenya batuk, besukannya mati, besukan batuk, tengah hari bisa mati. Kada tahu, orang 50 itu kan rentan cepat mati. Oh, kalau kayak itu jar, yang aku 60 tahun ini, berarti kada apa-apa, maginnya yang 50 aja, apa lagi yang 60. Lalu yang anum bepadah, berarti yang anum aman aja nih lah, lawas juga mati. Iya, mangka itu rata-rata, cuma jangan lupa, banyak juga yang anum itu berdahulu mati, banyak kalau tuh. Apalagi beborongan, nyur yang tuha duluan gugur, tapi yang anum kan bisa dipaksa waktu bulan puasa, orang berjual minuman, tata kurang, nah. Menyia-nyiakan umur muda, narkoba, nah, minum-minuman keras, itu kan merusak jaringan tubuh tuh, di anunya terus. Ayo, sampai mana kita itu terus mati? Nah, untung Allah Ta'ala lindungi, untung Allah Ta'ala sayangi, kada dimatikan dulu. Dan ini kada kawa dipadahi. Orang minum tuh padahi, haram minum, kada boleh. Ini dalilnya, dicatuakannya botol minuman tuh banarai kan. Jadi dalile, jadi dilihat-lihat juga orang anu. Itu didoakan yang orang kaya itu.
atau didekati dengan kasih sayang, mau tuh tunduk tuh inya, insya Allah bukan disihir kada, didekati, dipusut-pusuti, amun diceramahi kada kawa lain-lain anunya, kada kawa. Nah jadi dengan berbagai macam, dengan berbagai macam perbuatan yang baik, bisa melalui infak, sedekah, membantu-bantu orang, ya apa aja dibantu. Karena jadi orang-orang yang seperti ini untung benar, sebab begitunya hadir senang tuh orang. Begitu ada Pak Haji itu senang benar ulun melihat. Kenapa? Setiap ketemu pasti dibarisin duit. Nyata kita kan tujuh apa mana? Makanya guru-guru itu minta maaf ulun, ini kisah aja nih kada anu, ini menurut ulun kisah aja Pak. Nah makanya kalau ulun, nah kan anu kantong guru itu kan empat, nah ini ulun memang kada tapi ketujuh Pak kantong kayak ini, karena kalau bubuhannya nak embari jangan, ini bukan promosi minta baju lah. Nah kantongnya jangan behiga kayak ini, kantong yang kayak apa tuh, yang biasa kayak apa aja arsat kah? Nah yang kayak arsat tuh kantongnya berbuka ada 4, 1, 2, 3. Makanya guru itu kan, ini kan orang melihat muha guru tuh langsung handak embari duit. Jadi nyaman orang meandak amplopnya, amun lepas di sini masih ada di sini, sini. Nah terus bagi yang mereka yang hanya hanyar anu, ada kalau kantong baju tuh betutup ya kalau, nah itu betutup kalau waktu ceramah. Kalau selesai ceramah hendak bulikan masuk akan dulu tutupnya, ngali orang memasuk akan. Astagfirullahaladzim. Jadi bagus sifat pemurah itu kekasih, kekasih Allah. Cuma ngalih itu amun kada dilatih. Amun orang kada biasa ngalih mana? Orang sugih nih berpuluh miliar duitnya, menyumbang 100 juta tuh umah sakit banar hatinya, ngalih banar. Tapi kalau orang biasa beratus juta tuh 1M, 2M, 5M mulah masjid sorang sidin. Kalau yang pelit itu duitnya sing banyakan, iya ding sanaknya sorang tuh susah kada maunya menolongi. Peneng kalau kepala orang kayak itu tuh. Hendak dibawa ente mau dibawa kemana duit itu? Kalau kami duit pas-pasan pelit itu bukan pelit, karena mengena akan anu kasihan. Ini duitnya sing banyak kan kada mau keluar sama sekali. Rupanya anak jadi apalah. Kena makanya dikubur, ya Allah kembalikan ulun setumat barang ke kubur supaya anu ke dunia bulik akan, supaya ulun kawa bersedekah disambat. Karena memang bersedekah ini yang paling ngalih dilatih memang. Dilatih, apalagi yang sugih-sugihnya nih, yang umur sudah ke atas, dijadwalakan. Jangan main tenis saja dijadwalakan, main apa itu yang bercatuk itu, yang bertukul itu, main golop itu aja dijadwalakan. Yang dijadwalakan bagi duit, sempian tuh, yang beratus, untung seminggu semiliar. Termasuk bubuhan bintang pelem, bubuhan artis-artis ya, yang sekali menyanyi 100 juta. Ya kalau tuh dokter-dokter minta maaf, dokter spesialis lah, ceng orangnya beratus tuh anu 500.000, cek picik itu picik ini 200.000. Ya kan pendapatannya berapa juta itu. Termasuk para dai kondang. Sekali ceramah 100 juta, sekali ceramah 50 juta, sekali ceramah 200 juta. Nah itu ente jangan 2,5% aja, itu paling kurang. Paling kada itu anggap semua yang ulun sebut, dokter, artis, dai kondang, para yang dapat, anggap itu harta rikas. Walaupun itu lain harta rikas, pian keluarkan 2,5% cukup aja itu sudah. Cuma terlalu sedikit dan terlalu mudah pian dapat duit itu. Hendaknya bisa memberi, ayo 20%, berapa itu 20% sama harta rikas, harta karun kita dapat 20%, kalau semiliar 200 juta anunya zakatnya. Nangkai itu juga ente picik-picik sedikit 100 juta dapat
dalam sebulan, nah 20 juta dibariakan, dibagiakan. Kalau perlu apa yang dilakukan guru, abah guru itu, 3 bagian. Keuntungannya 90 juta dalam sebulan, 30 juta gasan dimakan anak bini, keluarga, 30 juta disedekahkan, 30 jutanya menambah modal. Jadi bagi 3, 30 juta untuk keperluan listrik dan lain sebagainya, 30 juta untuk disedekahkan, 30 juta untuk apa? Untuk nambah modal. Tapi kalau sebangsa Rabi'atul Adawiyah dan para wali-wali yang waro, zakatnya berapa? Zakat mereka seperti Habib Abdullah Al-Aidrus, Habib Abu Bakar Al-Aidrus, berapa zakat mereka? Zakat mereka 100% minus bahkan. Kawalah kita kayak itu. Yang 2,5% aja kada beres. Kenapa? Karena duit ini, ujar Guru Padang, duit ini kalau sedikit hantunya halus, kalau banyak hantunya ganal. Kalau duit kita 1 miliar itu hantunya masih halus, agak ganal. Kalau duit kita 100 juta hantunya masih halus bagi mereka yang banyak duit. Amun kita 100 juta itu banyak benar kan? Tapi ini orang yang banyak duit biasa aja 100 juta. Kalau 100 juta dianggap sedikit, itu zakatnya 2,5 juta, pasti orang mau. Kalau duitnya 1M, zakatnya itu 25 juta. Sudah sebiji sepeda motor, mulai sudahnya berpikir, hantunya beganal. Kalau duitnya 40 miliar, kadang mau ulun nyambat 40M, kalau 40 ember, ini 40 miliar. Duitnya 40 miliar, itu zakatnya 1 miliar. Ayo, kalau kada dapat petunjuk, 1 miliar itu 2,5% juga. Perasaannya banyak banget kalau hantunya, kenapa inya koler? Karena hantunya ganal. Kalau 400 miliar, zakatnya itu 250 juta per 100 miliar. 200, yalah 250 juta aja lah. Ya, 250 juta 40 miliar. Kalau 400 miliar 2,5M, 400 miliar. Banyak orang besi duit 400 miliar 2,5M. Bayangkan, Pian. Kalau itu dibarikannya lawan ulun 2,5M. Inilah malam Selasa Dudi, ulun bagi Pian 20 juta 20 juta 20 juta, 2,5M itu 20 juta 20 juta, ini mahayal juga, habis mahayal lagi ulun. Mahayal lagi. Memang ada orang memang kada mau dibari sama sekali. Ulun pernah hendak membari duit salah seorang 5M, hendak ulun bari, kada mau, ujar ulun nak bari Pian 5M, kada mau ulun jar. Kenapa? Sebab Pian bari ulun yang 5M itu mahayal juga. Lebih baik ulun mahayal seorang lebih banyak lagi. Bujur juga ya, kalau ulun bari dalam keadaan mahayal. Anu jar, ulun kada mau nerima 5M dari Pian jar. Kenapa jar? Kesedikitan jar. Ulun nak mahayal seorang sebab membarinya mahayal juga. Jadi kalau orang sugi kada mahayal. Orang sugi harus memang membari. Bebari-bari. Jadi jalannya agama kita ini karena ada orang sugih yang pemurah. Jalannya agama ini karena ada ulama yang soleh menyebarkan ilmunya karena Allah Ta'ala. Dua ini bersinergi maju agama kita. Kalau yang sugihnya pada pelit, bah, kalau jalan agama kita. Nah itu aja dulu, orang azan. Makasih karena kita sambung lagi. Mudah-mudahan kita melatih-latih. Satu penyakit yang ini, penyakit pelit ini kita buang jauh-jauh. Ini sebujurnya bagi yang berduit, kebetulan berduit. Dan amalan orang sugih itu memang disuruh sembahyang, betasbih. Ini apa-apa ibadah-ibadah itu. Tapi amalan utama orang sugih itu adalah berbagi duit, bersedekah. Bersedekah, siapa yang dianunya, mamanya, abahnya, dingsanaknya, jangan kelihatan karena sempian sugih
mama abah nang kayak orang miskin, jangan. Jadi kalau kita sugih, mama abah kita harus sugih juga. Kalau kita punya rumah mewah, mama abah kita harus beisi rumah mewah juga. Jangan nih kadang bisi rumah mewah, duitnya ada simpanan gasan maulah 10 rumah mewah lagi bisa. Nah mama abahnya harus ada rumah mewah, bisi mobil mewah, mama abah harus ada mobil mewah juga. Nang kayak itu, bahkan kalau kita miskin kada baduit, duit pas gaji pas-pasan, tapi kita perlu lama mengumpulkan duit, harus kita ngomong berani dengan orang tua, berani yang baik. Mama abah ulun nangis sebab kada kawa lagi, mama abah kada ada, bepandir pian dengan mama abah pian, ma abah pian kalau ada apa-apa perlu duit bepadah aja dengan ulun, tapi jangan langsung bepadah situ sini. Pian anak nukar kulkas bepadah sebulan bedahulu, jadi kawa ulun mengumpulakan nangka itu dengan kuitan. Jangan pura-pura kada tahu, tempeleng kena ikam di muha, anak kada tahu diri. Abah mau ongkosi, mulai sekolah, kawin diongkosi, anaknya diganalakan nih, abah cucunya kan kayak nih menganakan cucu. Gara-gara bini pelit, abah diumpat, apa kata abah, hendak minjam duit kada mau dipinjami, padahal ini yang mau ongkosi inya. Nang kayak apa, jadi anak nang kayak itu, anak durhaka, gara-gara dengan bini pelit, kada wani mau ongkosi kuitan. Dasar bini kada tahu diri sama sekali. Beingat-ingat dengan Allah Ta'ala. Untung ulun memandiri nangka ini. Kalau ulun bepandiri ini agak kasar. Cuma pian disiksa Tuhan kalau nangka itu taruh kelakuan. Anu, dengan min Tuhan nangka ituan pelit. Anu, anak jadi apa ikam pelit itu. Makanya sebelum dunia meninggalkan, tinggalkan dulu dunia itu dengan bersedekah, jangan pelit. Minta maaf, minta reda. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa 'afuni karim wa 'afuni rahman wa 'afuni arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil